bos Ade datang. Bang Ade, tipsnya gimana supaya bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa punya usaha di usia muda? Tipsnya Bang Ade di tengah capcus 805 nganya. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Kagak ya, bang Ahmad tuh ya. Anak istri nggak diajak? Sekolah. Oh sekolah. Bujangan maning dong. Jangan. Hey, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lewane. Vlog. Lewane. Vlog. Mantap. Jadi guys, hari ini saya kedatangan tamu. Tamu lagi. Tamunya dari jauh guys. Nah ini orangnya, Bapak Ade. Saya kemarin mampir ke rumahnya Pak Ade. Terus sekarang alhamdulillah dia silaturahim kesini ya mas ya. Ini habis sarapan bubur. Apa kabarnya mang, gimana mang? Sehat? Damang? Sehat selalu. Yang terpenting ya mas ya. Sehat itu yang terpenting ya. Gimana anak istri? Aman? Aman. Alhamdulillah. Pagi-pagi sudah sampai rumah saya ya. Jadi guys, saya pengen review mobilnya bos Peko. Masih jadi bos Peko kan mas? Enggak. Udah enggak? Pensiun. Libur dulu kali, libur kan? Libur doang. Nanti kalau udah mulai ini start lagi kan? Insyaallah start lagi. Mau sarapan bubur? Enggak. Jangan buat mainan ya. Pintar. Jadi boleh enggak nih saya test drive mobilnya nih? Boleh. Boleh benar? Boleh. Mantap. Bang Ade. Tipsnya gimana supaya bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa punya usaha di usia muda? Tipsnya apa ya? ya kerja keras lah guys, ya kerja keras ya dia. Kerja keras, jangan malas. Sering bantu orang tua aja. Bantu orang tua masih muda ya, jangan malas ya. Jangan malas bangun pagi. Ya. Banyakin sedekah. Yang terpenting tuh harus kalau bahasa sininya mah ngopenin orang tua ya. Harus redo gitu ngopenin orang tua. Kuncinya dapat ridho orang tua ya. Insyaallah dunia terus juga ngikut ya. Yang pertama berarti kalau bahasa ininya mah, bahasa hebatnya mah birrul walidaini ya. Birrul walidain, menghormati kedua orang tua dan menghidup-hidupi kedua orang tua. Nah itu intinya mah. Kalau sakit kita obatin, nah, gitu, dirawat dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan ya mas ya. Iya. Jangan pamri. Insyaallah pasti ada perubahan. Terus yang kedua apa? Istri. Membahagiakan istri. Contohnya. Beliin istri mobil gitu. Iya. Banyak lah contohnya. Banyak. Jadi membahagiakan istri itu termasuk kunci sukses. Kunci lancar rezeki ya. Oh, mantap juga ya. Orang tua, istri. Ini pasti para istri pada tersenyum nih lihat video ini. Karena kalau istri bahagia pasti rezeki lancar ya. Jangan lupa kepercayaan. Doa juga kan. Doa dari istri juga kan. Intinya ridho dari orang tua, ridho dari istri ya. Insya Allah semua bahagia.
Terus Mas yang ketiga? Itu kerja keras, berusaha. Ya udah gitu. Jadi pantang menyerah ya Mas ya. Harus selalu cari peluang lah gitu, mumpung masih muda. Jangan cepat mengeluh. Kalau gagal jangan berhenti mencoba. Coba terus karena kegagalan itu adalah ini bahasanya keren banget nih, karena kegagalan adalah sukses yang tertunda. Padahal kalau udah gagal kadang-kadang suka melempem ya Mas. Tapi di situ. Jadi bedanya orang yang berhasil sama yang gak berhasil itu ketika gagal mereka berani mencoba lagi. Kalau yang gagal ya udah. Jadi saya rangkum ya, yang pertama birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dapat ridho orang tua, menghidupi orang tua, ya kan? Ya. Yang kedua harus membahagiakan istri. Nah ini poin yang paling bikin istri seneng, ya enggak bu? Yang ketiga, redo banget ya reaksinya. Yang ketiga apa tadi? Harus berani mencoba, terus jangan malas. Jadi anak muda harus kreatif, harus semangat. Selalu melakukan hal-hal yang punya potensi ya positif dan punya potensi nantinya bakal berkembang. Jadi ya lakuin hal yang sekiranya nanti meskipun hari ini kecil, suatu saat ini bisa jadi besar gitu. Jadi ada peluang untuk berubah menjadi besar gitu. Jadi hari ini rencananya kita mau test drive mobilnya bos Ade, benar? Iya. Ya, mobilnya bos Ade baru, platnya masih merah. Kita cobain. Ya enggak, Dek? Yoi, kita cobain. Enggak apa-apa. Maksa sedikit enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kita ketularan ya, Bu ya. Amin. Ya. Guys, kita lagi nyobain mobilnya bos Ade sama Nizar, sama bos Ade juga, sama Wawa Ade juga di belakang. Aku hanya kayak gini. Oh, kamunya mau begitu dulu. Itu Mas, mobil apa di depan Mas? Lihat Mas. Mobil gak ada mereknya ya. Itu kan buat ngituin padi itu. Grandong namanya, mobil Grandong. Iya, dari atas. Dibuangnya ke atas. Ntar mananya udah seseluruh rumputnya kan udah dibuang di mana? Itu dah jauh. Apa itu? Itu namanya bu. Pohon apa itu? Halo Dede, halo Ibu. Halo. Bu aduh. Banyak kan? Nizar naik mobilnya siapa ini? Om Ade udah bilang belum, Om aku naik mobilnya boleh nggak gitu? Oh udah tadi di rumah. Ya ntar kita lewat tol masuk ya, kita cobain mobil ini di tol ya guys ya. Ini kilometernya juga baru berapa dek? 900 belum 1000. Jadi Andrian si Ade mau beli mobil baru buat saya yang nyobain. Nah guys, nanti abis ini kita mau nyobain di jalan tol nih guys. Meskipun platnya baru, masih plat sementara ya dek. Kalau masih satu kota itu masih boleh ya? Boleh, nanti kita cobain di tol ya, gimana rasanya. Let's go, make curious. Enggak. Kita masuk tol ya guys ya. Ada cacing, Bu. Ini tol langganan. 805 nganya. Cacing nanti. Cacing gigit nih Dede Awami. Dede Nuras nih. Cacing. Ini tol Cikedung memang dibangun khusus buat kita ya, Dek. Khusus buat test drive. Jadi kita mau nyobain nanti gimana rasanya mobil brionya Mang Ade. Cap cus. Oke. Okay. Cap cus. Baru saya menjepit gigi kan.
Yuk, capcus yuk. Yuk, capcus. Capcus, capcus. Mantap. Mantap. Jadi mobil ini udah dipakai berapa lama mas sebenarnya? Satu bulan ya? Oh. Jadi ini emang beneran lagi dicobain ya, test drive ya? Iya. Sama Mas Nizar, sama Nuras, dan lain-lain. By the way, ini kita masuk dari Tol Cikedung guys. Derek, itu namanya mobil buat nolongin mobil mogok. Jadi rencana kita mau test drive-nya ke mana mas? Cirebon. Cirebon. Dari kemarin Mas Nizar minta ke Cirebon mulu. Kebetulan ada Bang Ade main ke rumah nyobain mobil baru, ya udah. Sekalian kita ke Cirebon. Papap. Oke guys, kayaknya videonya cukup sekian. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian selalu sehat, diberikan keberkahan dalam hidup, selalu bahagia, kaya raya, mati masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sarapan. Bye.